Oke guys, selamat datang ke Diagraph Technical Malaysia Channel. Hai guys, selamat datang ke Diagraph Technical Channel. Okey, hari ni aku bawakan korang. Hari tu aku dah tunjukkan korang tu Links 89 Basic Introduction. Dan ini second technology dalam marking and coding juga. Okay, iaitu HP Thermal Jet System. Okay, HP Thermal Jet System ni kita menggunakan cartridge macam printer kertas korang tu. Tapi cartridge ni daripada HP technology. So the founder of this type of cartridge is from HP. Okay, kita tengok sikit HP punya cartridge macam mana. So dia ada bottom chip, upper chip. Okay, upper chip ada ribbon. So kita panggil ni ribbon. So dia datang dengan dua line ni adalah kita panggil nozzle. So this one is twin nozzle, left and right. Okay, dan juga sini filling punya tempat cap. Okay, ni adalah bentuk cartridge yang HP telah cipta lah. So kita tak boleh claim yang ini cartridge ni yang korang buat lah. Okay, ni adalah teknologi pada HP. So dalam ni ada ink. Kalau korang goncang, korang akan rasa ink tu ada cahaya bergerak. Okay, ni penutup dia, clip dia untuk tutup kita nak cover nozzle kat depan. Okey, untuk cartridge ini sajalah cartridge daripada HP Technology untuk korang. Okey. Okey. HP Thermal Jet System ni dia menggunakan tadi yang aku cerita pakai HP Technology. Mostly dia print dekat kotak ataupun plastik. So kalau korang nak pakai satu printer yang ada limited space, so inilah benda dia. Okay, alright. Ini kita tengok sikit sampel dia macam mana dia print. Okay, besar. Okay, ada satu touchscreen. Yes, touchscreen ni akan korang tulis apa mesin yang korang nak print. Alright. Okay, aku pergi dekat printer dia. Okay, alright, kita pergi satu-satu lah. Ini merupakan TJ500. TJ500 ni untuk diguna pakai oleh satu cartridge HP ataupun kita panggil print area dia, half inch print area, yang diagram bagi nama TJ500. So TJ is untuk thermal jet 500. Okay, ini dia punya brand lah. Okay, alright, ni macam mana bentuk dia. So dia ada enclosure tertutup. Okey, kita tengok dari belakang. Dekat belakang ni dia ada dua pin untuk RS232, satu female dan satu male. Okey. Sini adalah untuk power adapter. Okey, untuk yang male punya adalah untuk input. Okey, gambar nampak anak tu ke dalam. So untuk yang male ni untuk gambar dia nampak anak dia keluar, so adalah output. Dan lambang yang garis-garis ni adalah push button. Push button ni adalah untuk korang tembakkan ink daripada cartridge ni keluar. Okay, untuk print ataupun untuk cuci lah, untuk cleaning process kita panggil push. Okay, alright. Dan juga ada dua LED kat sini menandakan dia punya status. Satu hijau dan satu merah. Okay, kalau merah maknanya error lah. Kalau hijau maknanya is okay. Okay, dekat dalam ni, okay, ini ialah area dia. Okay, dia ada circuit board. So enclosure ni menjaga daripada circuit board yang dalam ni daripada terkena air ke, terkena habuk ke, terkena pecekan air ke. Okay, tu saja. Okay, dekat depan ni ini adalah kalau korang masuk cartridge dia akan keluar kat sini. Dan dua bintang hitam ni adalah sensor. Sensor ni boleh detect speed, kelajuan produk tu, dan juga detect produk.
Okay, tak perlu pakai sensor lain lah untuk detect, untuk detect produk tu dan print pun boleh juga kalau nak pakai. Kalau tak nak pakai pun boleh. Okay, alright. Ni untuk TJ500. Okay, kita pergi ke TJ1000, Thermal Jet 1000. Okay, Thermal Jet 1000 ni besar sikit daripada yang 500. Tengok tengok. Yang 500 ni kecil sikit. Okay, yang 1000 ni besar lah. Okay, 1000 ni maksudnya boleh diguna pakai oleh 2 cartridge. Okay, 2 cartridge HP ni. So print area adalah 1 inch. So print area dia boleh pergi sampai 24 lah. 12.4 × 2 lebih kurang 24.8 atau 24.6 macam tu lah. Okay, print area dia eh. Okay, dan dalam dia boleh memuatkan 2 cartridge HP. 2 cartridge HP. Board beza dengan 500 tadi. Board dia agak besar sikit. Okay, dan dia agak, tapi belakang dia sama. Cuma penambahan dia adalah dia ada push area ni untuk cartridge A dan cartridge B. So status dia untuk OK 1 dekat tengah-tengah ni, hijau kat tengah-tengah, 2 kiri kanan ni adalah error. So dia akan tunjuklah error tu dekat A ke ataupun dekat B. So dia ada 2 push button. Push button ni lah untuk cartridge A dan juga cartridge B. Yang lain adalah sama. Okay, ada RS232 punya port 9 pin, dan juga male punya port. Output, input lain sama. Okay, controller dia. Okay, controller ni guys, inilah untuk kita nak buat message, nak set setting lah, cakap setting untuk kita print apa dekat TJ1000 ataupun TJ500. Okay, dekat controller ni, size screen dia merupakan 7 inci menggunakan operator interface graphic user interface GUI. Okay, dan juga sini semua touch screen. Okay, enclosure dia ini plastik, so selesa lah untuk dipegang. Dan drop resistant, tapi dia bukan high drop resistant. Kalau korang jatuh daripada tempat tingkat 12 ke bawah pun lerai juga kan. So kalau jatuh macam ni sikit-sikit okey lah. Okay, kalau korang hentak memang pecah lah plastik kan. Okay, dia ada dua port bawah ni. Dia ada dua male connector RS232. Okay, port 1 dengan port 2. Ada ethernet punya port dan juga USB punya port. So internet port ni untuk kita ambil data daripada server, daripada outsource lah, untuk daripada PC kita nak transfer ke sini, kita nak print apa, kita boleh set ke controller ni, dan juga controller ni akan buat, akan set kepada printer. Okay, dan dua pin ni adalah untuk kita connectkan kepada printer. So satu controller ni boleh kawal sehingga 8 cartridge HP. So 8 cartridge, kalau TJ500 ni 8 biji dan juga TJ1000 ni 4 biji. So sebab satu TJ1000 ni boleh muat 2. So darab 2, 2 darab 4 jadi 8. So untuk yang ni single, so 8 unit. 8 unit TJ500 dan 4 unit TJ1000. So kalau nak mix up pun boleh, tapi maksimum untuk power support untuk data dekat sini connection adalah 8 unit cartridge. Okay, alright. Aku nak tunjuk TJ1000 dan TJ500 ni kita boleh connect dengan PC juga tanpa controller. Okay, tanpa controller ni. Controller ni bila korang tak nak beli, korang boleh beli TJ500 atau 1000 ni, dan korang boleh connect ke PC. So PC kita akan bagi software, dia include software tu lebih kurang bentuknya macam dekat touchscreen punya software, dan tak perlu, cuma ada penambahan wire lah untuk tu kita nak daripada USB ke RS true 232 punya connector lah, converter lah orang panggil. Okay, untuk converter daripada PC kita pakai USB, lepas tu connect dengan
9 pin ni DB9, dan lepas tu dah boleh jalan macam biasa. Okey. Okey. Ini adalah specification untuk TJ. Okey. Korang tengok, okey. Kalau dia print macam nilah, kalau dekat line ni contohnya, dia mostly kita print dekat kotak ataupun dekat plastik makanan macam ni. Ni merupakan okey jugaklah. Kau nampak tu. Testing 2.1 used by. Ni plastik eh. So ink dia takkan tanggal. Okey. Ni aku test rap tak tanggal. So ini adalah satu pack makanan. Pack makanan plastik untuk travel. Okey. Ni kita buat expire date dekat sini. Nampak? Tak hilang eh. Okey. Untuk TJ ni dia easy memasak, sangat mudah kalau kita gunakan. Dia ada controller kat sini. See, ni controller. So this one controller yang model lama. Okay, alright. Yang baru kali hitam macam ni. Dia akan print macam ni lah. Flavored water, best before. Okay, alright. Untuk spek dia, yang pertama kita tengok controller dia. Macam aku cakap tadi, 7 inci. Graphic user interface, touchscreen. Ada memori. Memori dia 512 MB. Ada satu internet macam aku cakap tadi, satu USB dan juga 2 RS232 punya connection. Drive to independent production line. Okay, boleh divide by 2. Controller utility for remote operation status. Lepas tu auto code ada time, date, count, user define, shift, operator input. Lepas tu ada juga barcode. Barcode ni macam-macam jenis ada. Ada code 128, 39, EN14, UCC, 2D data meter dengan QR code. So boleh dekat controller ni juga boleh kita masukkan logo dan juga image untuk print, tapi black and white lah. Okay, black and white. Dalam format bitmap, JPEG, PNG dan juga TIF. Font dia TrueType available, maksudnya apa-apa yang font dekat Microsoft Words yang korang nak pakai, boleh pakai. Okay, contohlah korang biasa dengan font Times New Roman. Okay, printer ni pun boleh print font Times New Roman. Okay, ataupun Calibri Body ke, ataupun Arial, Arial Black, any font kita boleh buat. Okay, okay, font size ni yang basic lah. Yang basic datang 1/10 inch, 1/4 dan 1/2 untuk yang TJ500. Dan juga kalau penambahan untuk TJ1000 ada 3/4 dan juga 1 inch tall. Okay, PC macam biasa aku cakap tadi, ada juga PC. Lepas tu printing method dia ada dua tadi, yang tujuh lah, TJ500 dan juga TJ1000. So dua-dua printer ni menggunakan 300x300 DPI dot per inch. Okay, lepas tu kita boleh print on side ataupun top down ataupun ada angle sikit lah. Okay, kalau dari bawah tak boleh, sebab yang pertama kita kena tengok kedudukan cartridge. Contohlah macam mana cartridge ni, kalau side okey lah, kalau ke bawah ink ni ke bawah, so korang tak ada nak pump ke atas, dia tak ada pump ke sini, so kalau ke bawah tak ada masalah. Okey, alright. Throw distance adalah 1/4 inch daripada produk, so sangat rapat lah, dalam pada 3-4 mm sahaja. Okey, satu cartridge ni jumlah ink dalam ni adalah 42 ml. Okey, dekat dalam ink ni ada macam-macam jenis, dia ada porous, non porous, dia ada solvent base, ada water base. Maksud dia porous tu adalah untuk ink yang untuk kertas sahaja. So dia akan serap lah, dia akan serap ke dalam produk. Dan non porous adalah untuk produk yang plastik macam ni, yang shiny macam ni eh. Dan bila korang gosok tak hilang. Okey, korang nak gosok-gosok ke kuku pun tak hilang. Kecuali lah kalau kau koyak kan. Koyak memang hilang lah kan. Okey, dia takkan hilang dekat material korang lah. Okey. Okey,
Untuk operation TJ ni adalah tengok 10 degree to 40 degree Celsius. So memang terbukti sebab ada customer aku dah pakai. Tempat tu dalam 15 to 10 degree memang sangat works, dan juga ada yang lebih panas pun pakai sangat works. Okay, alright. Okay, aku nak power on sikit. Aku tunjuk korang macam mana kita nak power on TJ500 dulu eh. So ni power supply. Okay, so ni power supply. Aku masukkan kabel dulu. So kabel dia adalah female, so dia akan cocok ke male lah. Okay, so takkan salah lah, takkan lah male masuk male kan. Okay, alright. Dan juga sini pun female. Female kita cocok ke controller. Kita pilih port 1 ke controller. Okay, ikat sikit, bagi ketat. Kita tengok macam mana. Then dia tak ada power switch untuk on off, so korang masukkan je power supply terus menyala. Okay, sini korang nampak akan terus menyala. Okay, merah ni aku cakap tadi apa? Error kan? So dia akan error lah. Kalau hijau ni ada power up. Okay, tengok controller tengah power up. Okay, kita tunggu controller ni power up dalam masa 1 minit. Dia ada smart PC lah macam ni. Dia bukannya macam pakai apa operation pada Windows. Bukan, dia ada software dia sendiri. Tapi motherboard tu biasalah, memang ada daripada Intel pun semua kan. Okay, ini contohnya, contoh user interface dia macam mana. Apa yang korang nak print ada akan keluar kat sini. So aku pause printing dulu. Okay, macam ni controller dia. Aku pergi satu-satu daripada belah kiri dulu. Sorry, belah kanan. Okay, more ni apps. Apps dia, okay, ada time and date. Korang boleh set, korang nak 24 jam ke korang nak 12 jam, mana korang suka. Okay, date pun boleh tukar. Ada calendar. Rollover time ni maksudnya pertukaran waktu tu korang nak start bila. Macam standard world normal is pukul 12 malam. Okay, contohlah kalau korang punya kilang buat production, dia akan bertukar tarikh pada pukul 5 petang. So maksudnya shift petang masa ke shift malam tu dia akan tukar tarikh. So korang boleh set kat sini lah pukul berapa. Okay, macam ni aku set normal lah. Okay, kedua network. Network ni adalah untuk kita connect. Ini yang aku cakap tadi, Ethernet port ke satu device yang lain. Dia punya IP address dia juga, IP address dia tersendiri. Okay, dia ada serial port. Dia serial port ni maknanya ni satu dan dua, kita set apa. Okay, alright. Dan ada regional setting, kita boleh pilih bahasa. Dia ada Chinese, Dutch, English, Spain, French, Italian, Korean. Lepas tu ada Dutch, ada Portuguese, Russian dan Swedish. So untuk orang Malaysia selalu kita pakai Inggeris lah. Okay, lepas tu ada unit of measure. Ada juga US customary ataupun metric. Standard kita Malaysia pakai metric. Kalau overseas semua pakai US customary ni. Macam berat, sini kita pakai kilo kan. Kalau orang sana dia pakai pound. Okay, alright. Dan juga ada user access. Ni kita boleh nak set password untuk operator kalau nak pakai. So background color korang boleh pilih color-color apa yang ada available ni. Ni untuk menarik minat lah. Ada orang suka color kuning, ada seorang color merah. Tapi color dia limited lah. Okay, utilities ni adalah ni korang nak transfer file macam mana, nak buat upgrade macam mana. Okay, kita pergi dekat sini balik. Okay, macam ni. Okay, apps aku dah pergi. Disconnect adalah kita nak disconnect controller dengan printer communication. So kita disconnect. So kita, kalau kita connect, dia akan connect. Dan juga push adalah ni. Push, sekarang ni aku satu printer. Dia akan tunjuk gambar printer tu. Dengan push ni pun boleh. Push dengan push button dekat TJ ni lebih kurang sama function untuk kita cuci cartridge kat depan.
Okey, ni ada product account, dia ada juga product account. Kita boleh reset 0 bila dia print 1 dengan keluar 1. So kau akan tengoklah bila dia print dia keluar berapa. Okey, time setting ni adalah untuk kau orang set untuk first time. Okey, aku akan tunjuk sikit-sikit. Okey, kita pergi dekat task setting. Task setting ni adalah untuk korang set printer ni dengan korang punya production line. Okey, keadaan produk kau sebenar macam mana. So, dia akan bagi instruction. Korang cuma perlu baca, jangan malas baca guys. Okey, tolong jangan malas baca. Okey, touch a print head above to view a change of that print head properties. Okey, okey, kalau korang nak tukar, kau tekan situ lah. Ataupun kau tekan masuk setup wizard. Changing the printhead setup while printing may cause print problems. Continue. Kau yang tanggung. Dia tanya. Okay. Yes atau ataupun tidak. So sekarang aku pilih yes. So dia akan beritahu product direction. Okay. Touch the box that represent the product's direct of travel as seen from your controller. So daripada controller kau ni, kau tengok produk kau daripada mana. Contoh macam ni eh. Sana kan. So korang pilih yang sana. Okey, kita akan keluar macam ni. Betul tak? Pintu kau macam ni. Okey, kalau betul, okey. So, kalau salah, kau boleh ubah juga. Kau mesti kena tengok gambar dengan reality. Okey. Kalau reality kau salah, mana gambar pun salah. Okey, kalau macam ni terbaliklah. Ni kepala ke kepala itu. Okey. Okey, sangat senang. Kau cuma klik-klik je. Dan kalau kau okey, kau tekan next. Dan kat sini cartridge dia adalah 13 dengan 25 mm. So kau boleh pilih 13 ke 25 mm. Okey. Sebab apa 13 dengan 25? 13 adalah untuk half inch punya size dan juga 25 adalah untuk 1 inch punya size. Okey. Ini ink cartridge yang ada dekat dalam market. Okey. Ini adalah untuk firing voltage. Voltage yang kita akan supply dekat cartridge ni untuk kita keluarkan ink tu daripada cartridge ni. So dia ada specific voltage dengan juga berapa saat kepanasan, berapa yang belakang ni aku pun tak pasti. Okey. Alright, bila dah okey, kau tengok okey saja. Okey. Dan juga encoder. Bagi encoder ni adalah auto speed detect. Auto speed detect ni dia akan pakai sensor dekat depan yang hitam 2 ni. Okey, ataupun korang boleh set sendiri speed korang berapa dalam meter per minit, 10 meter per minit ke. Okey, ataupun korang boleh pakai encoder. Encoder pun boleh, 300 ppi. Okey, selalu aku akan pakai fixed speed lah. Kau akan maintainkan speed conveyor tu. So perjalanan produk tu akan maintain saja, so dia tak akan berubah lah. So kedua adalah touch option. Dia ada external product sensor, ada print upside down, maknanya kau nak print terbalik. Ataupun use bug in system. Use bug in system ni maksudnya kita pakai external punya ink macam printer sekarang kan. Dulu kita pakai cartridge. So orang kata cartridge tu terlalu mahal, kita nak jimat, kita pakai tank dekat luar. Ni pun ada, tapi dekat Malaysia memang kita tak galakkan untuk pakai bug in system tu sebab akan mengotorkan tempat korang. Tak percaya, korang belilah satu printer Canon. Kau beli yang external tank ada kat luar tu. Lepas tu kau akan tengok kau punya lantai, tangan kau orang akan kotor. Betul tak betul? Siapa ada pengalaman, kau orang try lah dulu. Okey. Tapi yang pakai tank dekat luar tu memang ada masalah sikit lah. Ha, contohnya macam gambar ni kan. Okey, kau tengok ada tank kat luar external kan. Okey. Ha, inilah masalah dia. Kau akan tangan kau akan kotor. So kita nak elakkan tangan kotor, so kita galakkan orang dekat sini untuk pakai cartridge. Okey. Kita tengok ni status. Status adalah dia bagi tahu status printer ni. Kalau okey dia akan tanda right. So aku akan masuk cartridge dekat sini. So kita akan tengok status dia okey ke tak okey. Okey, right. Ni product detection untuk dua sensor kat depan tu. So dia akan naik ping 100%. Okey, tak ada masalah. Tapi cartridge memang ada problem. So aku tak ambil cartridge yang elok. So ni adalah phone yang aku bagi tahu tadi. Dia ada 30. Okey.
kata syukir tak masalah. So detection produk ada kena nyala hijau. See, printing ke tidak? Belum printing sebab aku stop print. Ni size-size printer yang available. Okay, ni message, message-message yang ada. Okay, alright, ni korang cancel print. Kalau cancel print dia akan buang semua. Okay, kalau kau nak print, kau tekan je message dan kau tekan print. Okay, dia akan keluar. Okay, ni untuk satu message customer aku lah. Kita buatkan dia siap-siap dan kita print untuk dia. Okay, macam katanya okay. Alright, untuk message macam-macam jenis ada. Kita tengok new. Ni untuk half inch, so dia ada bagi ruang untuk korang. Kau boleh text, time, date, count, variable, logo, barcode dan juga line. Okay, dia akan bagi juga size produk kau berapa, kena ukur dalam mm dan berapa jarak daripada tempat korang nak print tu. Okay, jarak bila dah detect berapa jauh jarak dia. Okay, ni print properties. Kau nak adjust size tu tinggi sikit, lebar sikit ke, nak jarak jauh sikit ke. Dan juga ni, macam kau nak print upside down, dia akan duduk. Nampak, dia akan print terbalik. So kalau kau nak print banyak kali pun boleh, 3 kali. Okay, kalau kau kata nak print 5 kali, dia akan print 5 kali lah. Okay, alright, itu saja. Sangat simple, sangat mudah. Kalau korang berminat nak tahu pasal produk ni, jangan lupa masuk ke laman web company aku, www.dagraph.com.my. Kau boleh tengok dalam laman web tu. Tersasul. Okay, jumpa lagi next video. Bye.